Sebaliknya, kalau kita lihat moving average turun. Sementara moving average tetap berada di atas. Maka ini biasa disebut downtrend. Tren harga sedang turun. Moving average di bawah, moving average di atas. Ini downtrend. Kalau downtrend, kita ngambil industri apa? Jangan dibalik. Uptrend kita nge-sell, minus dia. Loading minus. Atau downtrend kita nge-buy. Buat di minus. Jadi pada saat dia lagi uptrend kita buy, pada saat lagi downtrend kita sell. Gampang nantinya, cuma lihat moving average sama moving band. Moving average di atas, moving band di bawah, uptrendnya. Moving average di bawah, moving band di atas, berarti downtrend itu. Kalau uptrend, buy. Kalau downtrend, sell. Nanti ada kalanya ini. Butuh yang mau backup butuh. Ya. Saya minta dilihat dulu, jangan difoto dulu ya. Lebih penting perhatikan dulu daripada foto. Foto juga kalau nggak ngerti berapa. Ada kalanya begini. Data nggak jelas, naik nggak, turun nggak. Posisi ini maka disebut sideways. Artinya dia sedang mencari arah. Gak tahu mau naik apa mau turun, jangan coba-coba lagi sideway kita ambil posisi. Kalau lagi sideway kita wait dulu. Ya kan? Wait and see. Tunggu dulu. Kenapa? Trading itu adalah bisnis momentum. Kalau momentumnya tidak jelas, gak naik atau gak turun, masih datar, jangan masuk. Jangan masuk pasar. Kalau dia udah jelas, naik, udah jelas turun, kita masuk pasar. Kalau seperti ini, wajar. Kita nanti ngebuy karena turunnya. Kalau besar, naik dia. Nah, jadi kalau seperti ini, tak, itulah. Betul. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu. Kalau moving average di atas, moving average di bawah, kita upgrade, kita buy. Moving average di bawah, moving average di atas, itu downtrend, kita sell. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk masuk pasar tadi? Ya kan, kita melihat trendnya up, buy. Trendnya turun, down, sell. Tapi pertanyaannya, kapan waktu yang tepat? Nah, waktu yang tepat itu, kita perlu membaca satu lagi indikator namanya stochastic oscillator. Tekanan di atas. Tapi kayak cari tulisan stochastic oscillator tapi jangan ditutup dulu. Karena ada angka yang mau diedit. Sudah? Stochastic oscillator. Itu indikatornya menyebutkan angka berapa? 5. 5 3 7. Khusus angka 5 ganti 9. Jadi 9 3 3 jadi. Yang lainnya sama. 9 3 5. 9. 9 3 3. Selesai ya. 9 3 3 udah. Yang lain sama 9. Warna hijau warna merah. 3 pixel udah. Kalau udah klik selesai. 9. Jadi settingannya 9 3 3. Selesai. Sudah. Pak.
ini aneh, ini nggak bisa nyambungnya, penyebabnya apa penyebab biasanya? Apa? Nggak bisa nyambungnya banyak. Cina. Stolastik ada dua warna merah sama hijau, ada kan? Nah, lupakan warna merah. Pistol ada. Kita fokus kita warna hijau ada pistol. Ya. Kenapa? Jadi kapan kita bayar? Kalau harga mau naik. Kapan kita sell? Kalau harga mau turun. Berarti kalau kita lebay, kita berharap harga naik. Kalau profit. Kalau kita nge-sell, berharap harga turun. Kalau kita profit. Kalau kita lebay, harga itu malah turun, akan terjadi minus. Kita nge-sell, harga malah naik, terjadi minus. Nah, sekarang, kapan kita lebay? Kita lebay. Kalau dari stokastik turun, menembus batas 20 dan ujungnya berbengkok tembus 20 lagi. Bisa dipahami? Garis stokastik turun. Tembus batas 20 dan ujungnya berbengkok. Keluar dari batas 20. Maka pada titik ini kita sudah bisa poin ini untuk transaksi di mata uang.
Kalau di emas malah harus dikurangi 2 digit lagi. Tinggal 100. Untuk emas. Saya bilang dari di awal, emas keuntungannya tinggi, tapi nilai kontraknya juga tinggi. Sehingga karena tingginya nilai kontrak enggak sama seperti mata uang. Keuntungannya tinggi kan dibanding mata uang. Tapi nilai kontraknya juga tinggi. Jadi kalau di mata uang harus ada ketahanan minimal 10.000 poin, kalau di emas tinggal 100 poin. Dan ini enggak bisa ditawar-tawar lagi. Sebenarnya ini tidak aman juga sebenarnya kalau untuk emas sekarang. Dulu sebelum corona ini aman. Setelah corona lonjakan harganya menjadi gila-gilaan. Sebenarnya 100 poin ini udah saya bilang 50-50 antara risiko dengan keuntungan itu 50-50. Kalau dulu sebelum corona pergerakan harga emas itu antara 20-30 poin per hari. Kalau kita punya ketahanan 100 poin yang berarti masih kuat. Tapi setelah corona pernah terjadi lonjakan dalam satu malam itu 110 poin. Kalau ketahanan kita cuma 100 poin pasti loss lebih. Kalau tak kuat, kalau salah posisi, ya. Nah, jadi rumusnya modal bagi lot harus ada 10.000 poin ketahanan. Contoh, kalau modal kita katakan 10.000 US, 10.000 US ini apa? Kalau kita kalikan 1 dolarnya 10.000 rupiah aja, berarti udah 100 juta ini. 10.000 US, contoh. Jadi kalau sekarang kita transaksi pakai modal 10.000 US, maka berapa lot yang boleh kita pakai supaya ketahanan di 10.000 poin? Berapa? Hah? 1. 10.000 bagi 10.000 sama dengan? Artinya, kalau modal kita 10.000, maka lot tertinggi yang boleh kita pakai 12.000. Tadi contoh di awal saya bilang kalau modal kita kalau kita transaksi emas pakai 1 lot per 1 poin kita dapat 100 dolar. Sama 1 lot. Pakai 2 lot berarti per poin dapatnya 200 dolar. 3 lot berarti per poin dapatnya 300 dolar. Dengan 1 lot ketahanan kita pas. Kalau saya naikkan jadi 2 lot, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau saya naikkan 2 lot? Boleh, nanti resiko. Hah? Boleh nggak? Boleh, boleh. Bapak senyum-senyum, ngerti kan? Hah? Boleh nggak? Kalau saya naikkan 2 lot? Hah? Boleh. Nggak apa? Nggak ngerti? Nggak boleh? Atau apa? Nggak ngerti. Nggak ngerti? Kalau 1 lot berarti per 1 poin harga emas dari pisang 18.20 naik 1 poin jadi 18.21 dengan 1 lot kita dapat untung 100 dolar. Kalau pakai 2 lot dari 18.20 naik ke 18.21 kalau saya pakai 2 lot langsung profitnya 200 dolar dikali 2. Nah, kalau 1 lot berarti 100 dolar per 1 poin. Saya naikkan 2 lot boleh enggak? Boleh. Hah? Boleh. Boleh. Siapa bilang gak boleh? Boleh kan? Jadi 2 lot kan? Biar 1 poinnya dapat 2 dolar. Tapi apa efeknya? Ketahanannya jadi berapa? 5. Emas, kurang 2 digit. Tinggal berapa? 10. Kemarinnya sempat jadi lonjakan 1 malam itu 60 poin. Ketahanan kita 650 ya selesai, habis itu kita bang. Jadi supaya aman gimana? Hah? Supaya aman kita turunin lotnya. Saya pakai 0,5 lot. Boleh gak? Ketahanannya jadi berapa? Hah? Emas memang dengan turun lotnya dan 0,5 berarti setiap kali kita transaksi naik 1 poin atau turun 1 poin nggak jadi 100 pak, jadi 50 dolar. 50 dolar oke lah, masih 5.000 lah kan, kalau dia seperti itu 1 dolar ya 10.000 ya, jadi 50 dolar
tanda jadi berapa? Batas 80 mau ke bawah, berarti kita sudah bisa apa? Sell.
kali saya lihat. Bisa tutup. Ambillah dulu profitnya. Kita close lah dulu. Ini karena profit kita nih. Kami naik. Berarti kita buka baik sampai udah seperti ini, berarti ini sudah profit. Maka kita close dulu. Mulai dari kita buka baik sampai kita close ini sudah profit. Berapa profitnya? Tergantung berapa poin naiknya. Kalau naiknya 5 poin, berarti kita sudah profit berapa? 500. 500 dolarnya berapa duit kalau kan 10.000? Hah? 7.500. Kalau kan 10.000, 500 dolarnya berapa duit? 5 juta. Paham kan? Gampang kan? Jadi tandanya seperti itu. Kalau garis stokastik sudah turun, tembus 20 dan judulnya berbengkok, melewati batas 20, mau naik, kita udah bisa buy. Begitu kita buy, tunggu harga naik. Begitu harga naik, otomatis garis stokastik juga ikut naik. Tembus dia 280 dan judulnya berbengkok ke bawah, udah bisa kita close. Karena dia sudah profit. Berapa profitnya? Kalau tadi karena kita pakai satuan, naik 5 poin aja, itu udah $500. Naik 10 poin, berarti udah $1,000. Naik 6 poin, berarti udah $600. Paham? Jadi 1 poin kan kalau pakai satuan, $100. Nah, baik ya, profit $500, 5 juta. Terus kita lihat tandanya, stokastik udah tembus 80 dan juga berbengkok ke bawah. Berarti ini tandanya udah bisa apa? Udah close? Sell. Udah bisa sell. Berarti di titik ini kita sell. Berapa lotnya? Berapa lotnya? Satu. Kenapa tetap satu? Karena modalnya sesuai modal. Iya, karena modal kita baru pertama $500, Pak. Masih tetap satu. Kapan boleh kita naik keluar? Kalau modalnya sudah bertambah 20.000. Selama belum 20.000, belum dua kali dia jangan naik kalau dia jadi dua. Kebanyakan orang salah. Ingin profitnya gede, lotnya ditambah, modal tetap. Salah kaprah. Karena apa? Kalau itu dia tidak menambah modal sementara lotnya ditambah, ya sudah melanggar aturan nomor satu. Ya? Biarkan bertambah dulu modalnya, dua kali lipat, kamu boleh naikkan lot selama bulan pertama, ya jangan naikkan dulu lotnya, biar dia lot satu dulu. Sudah? Nah, jadi setelah itu, kita buka sel, satu lot, keren. Terus ngapain? Tunggu untuk? Turun. Itu turun, maka resepsi juga turun. Tiba-tiba naiknya, Pak. Panik ya? Panik. Panik. Kan saya bilang, pergerakan harga seperti gelombang. Kalau dia naik, pasti suatu saat dia turun lagi. Dia sudah pernah tembus 20 dan dia sudah waktunya naik. Begitu dia naik, atau dia malah begitu dia naik, terus dia turun, waktunya seharusnya dia memang turun. Tiba-tiba naik lagi. Nggak usah panik. Kenapa? Satu saat dia akan ngejar balik ke batas 20. Jadi stay aja lu? Iya udah tunggu aja. Tunggu aja. Begitu dia kita tunggu, dia turun lagi, Pak. Mungkin lagi dia ada naik lagi, nggak usah takut. Tunggu aja. Lama-lamanya udah waktunya turun-turun ya. Tembus 20 dan ujungnya berbengkok lagi seperti ini. Tembus 20. Bengkok-bengkok keluar. Terus sampai kita lakukan? Plus. Terus tadi apa? Sell. Berarti mulai dari kita buka sell sampai close ini sudah profit. Berapa profitnya? Tergantung berapa poin turunnya. Kalau turunnya 10 poin, berapa kita dapat? Seribu. Karena 1 poin ya, tinggal 1 lot, 100 lot. 10 poin berarti seribu. 1000 berapa duit rupiahnya? 10 juta. 10 juta. Baik, tadi dapat 5 juta, saya dapat 10 juta, total 15 juta, 2 kali open. 2 kali open posisi. Cukup?
Ya. Udah, pergi jalan-jalan santai habis si Ubi. Karena masih ada hari esok. Ya kan? Masih ada hari esok. Trading ini 24 jam. Senin sampai Jumat. Sebenarnya Senin sampai Sabtu jam 3 dini hari. Kira-kira sampai Sabtu. Sampai Jumat selesai. Ya kan? Artinya masih ada waktu. Kalau merasa udah cukup, 50 juta sehari. Gaji siapa? Tapi ini nomornya 10 ribu ya. Dengan berharap dengan modal 100 dolar dapat 15 juta. Jadi kelihatannya kan wah enak kali. Wah ini modalnya 10 ribu ya. Kalau modal 10 ribu bisa. Jadi kalau udah cukup, tutup. Masih ada hari. Kalau belum cukup, rencana mau kawin lagi pak ya? Istri kedua nih, ini baru untuk istri pertama. Istri kedua ini kan perlu lagi nih. Double lagi. Silakan trading lagi pak. Ya kan? Silakan trading lagi. Hari masih panjang, market masih bagus. Ada barang kita berhenti. Enggak ada. Ya udah trading terus. Kan udah 4 jam. Ini baru misalnya 5 juta nih. Baru jam 3 sore tadi bisa. Malam belum lagi kan? Malam marketnya lebih kencang lagi. Ya silakan, enggak ada larang. Jadi itu semua tergantung kita. Itulah makanya trading ini mengasihkan. Kenapa? Kalau orang jual emas di toko, buka jam 7 pagi, tutup jam 5 sore atau jam 6 sore. Kalau daerahnya rawan, itu lebih cepat ditutup. Kalau dekat dari buka malam, habis trapo. Lah kita jualan emasnya sambil tempat tidur bisa. Sambil boleh-boleh tempat tidur, sambil ngopi di warung bisa. Mau jam berapa pun. Banyak sekali pemilik kita yang berdagang emas di online ini, tapi kan orang jualan emas tuh lebih santai, lebih sederhana. Oke? Nah, kita udah tahu nih, garis stokastik turun, tembus 20, juga berbengkok naik, lewat 20, berarti udah bisa baik. Begitu juga, kalau dia naik, tembus 80 dan juga berbengkok keluar dari 80, berarti udah bisa sell. Pertanyaannya, waktunya kapan? Waktu yang tepat. Maka untuk mengetahui waktu yang tepat, kita perlu mengetahui soal time frame, jendela waktu. Ya. Yang semuanya saling terhubung.
Jadi satu type break tidak bisa berdiri sendiri karena saling tekan menekan dengan semua type break. Seperti efek domino. Jatuh satu, jatuh semua. Artinya, selesai pergerakan di M1 akan ada terjadi pergerakan di M5. Selesai pergerakan di M5 terjadi tekanan di pergerakan M15. Selesai di pergerakan M15 masuk ke M30. Selesai M30 masuk ke H11 terusnya sampai M5. Nah, dengan 9 template yang saya kelompokkan jadi 3, ini akan menjadi patokan waktu kita dalam menentukan kapan kita gunakan stochastic band. Nah, saya kelompokkan jadi 3. Tiga template ini akan mempengaruhi gaya trading kita. Ya. Untuk kelompok pertama, M1, M5, M15. Ini biasanya patokan waktu yang cepat seperti ini, 1 menit, 5 menit, 15 menit, cepat digunakan oleh orang-orang yang bertrading dengan gaya cepat, biasa kita sebut scalping trade. Scalping trade. Orang-orang tipe scalping trade biasanya dia punya banyak waktu untuk memantau pergerakan harga. Modalnya kecil, karena waktunya banyak, dia untuk memantau harga. Dia bisa masuk ke dalam market dengan waktu yang singkat-singkat aja. Begitu dia masuk, patokan waktunya 1 menit, 5 menit, 15 menit, dapat profit dikit, keluar. Begitu ada momentum, masuk lagi, dapat profit sedikit, keluar. Begitu seterusnya. Jadi, dengan modal yang kecil, waktunya yang banyak, dia bisa memaksimalkan masuk ke dalam pasar berulang kali dalam waktu yang cepat. Profitnya kecil-kecil, tapi kali banyak. Sehingga lumayan juga profitnya. Nah, ini tipe orang scalping. Biasa kita sebut cupi-cupi. Masuk, apa dikit, bukan? Masuk, apa dikit, cupi-cupi. Tapi, untuk orang yang gak punya banyak waktu memantau harga, contoh, orang yang sibuk bekerja, pagi dia harus kerja, nah, sebab ada yang buat apa paket, tapi dia mau trading, dilihatnya oh ini market kira-kira bakalan naik, misalnya, ya kan? Udah, patokannya waktunya 30 menit, 1 jam, sama 4 jam aja pak, ya kan? Tipe trading orang seperti ini dengan patokan waktu 30 menit, 1 jam, sama 4 jam, ini tipe orang yang daily. Harian. Dia masuk misalnya pagi ini dia mau harga mau naik, dia buy spread. 1 jam atau 4 jam ke depan nanti baru dia close. Ya kan? Nah, ini tipe orangnya daily trade. Ada lagi tipe investor besar. Tradingnya untuk jangka panjang. Patokan waktunya 1 hari, 1 bulan, 1 minggu, 1 minggu, 1 bulan ke depan. Ini biasa disebut dengan tipe orang long. Biasanya long trade digunakan untuk orang yang modalnya gede. Bagi dia dapat profit sebulan 10% sudah cukup. Misal modalnya 1M. Bagi dia dapat 1 bulan 10% 100 juta cukup. Jadi dia lihat wah ini kayaknya harga emas bakalan naik terus nih. Dia entry sekarang jebret buy lot yang kecilin pak. Karena dia mau mengumpang jam. Mungkin dia pakai lotnya cuma satu. Modal 1M. Standarnya 10 itu lotnya. Dia pakai 1. Atau mungkin lebih dikecilin lagi, 0,5. Dia biarkan 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan. Dapat dia profit 10% itu cukup. Nah, ya kan? Dari 3 kelompok style trading ini, scalping trade, daily trade, long trade, kita mau pakai patokan yang mana? Bebas. Bapak mau pakai sapi, sudah ada waktu mungkin nggak ada kerjaan lain di rumah ya kan? Kayak saya dulu, baju dinas saya cuma singlet selama pendek, nggak ada kerjaan lain. Lagi ngantar anak, pulang masuk kantor, kantor saya itu di dapur, di meja makan, istri masak, saya mandi. Baju dinas saya singlet sama celana pendek, istri masak ikan goreng, taruh di meja. Sebelum sambal lagu, saya cemot, begitulah kerja setiap hari, ya kan? Karena banyak.
10, 1 jam, 4 jam 10 menit, 1 jam. Atau bapak punya banyak duit, tidak mau, capek-capek. Ya udah, luang kering aja. Ya kan? Nah, tapi dari tiga ini saya merekomendasikan kita pakai yang daily. Kenapa? Pertama, enggak terlalu cepat waktunya. Kita terlalu cepat. Terlalu lama. Nah, kita tunggu 1 bulan lah. Sebulan 10% lah. Bisa juga. Modal $100, tunggunya 1 bulan. 1 bulan dapatnya $10. 10%-nya kan $10. Sebulan juga tunggu. Enggak cuan juga. Makanya kita pakai dari itu. Pertama dia enggak terlalu cepat, juga enggak terlalu lama. Yang paling penting dengan kita menganalisa waktu time frame di 30, 1 jam sama 4 jam, tingkat akurasi ketepatan analisanya itu lebih tinggi. Mencapai 70 sampai 100% benar. Tingkat ketepatan akurasi dari analisa mencapai 70-100% benar. Karena patokannya 30 menit, 1 jam, 4 jam. Jadi, kalau ada orang trader, dia cuma pakai satu time frame aja. Jadi katanya, kok patokan waktu time frame ini pakai apa? Oh, aku cuma H1. Itu salah. Oh, cuma pakai H1 sama M30. Salah. Paling sedikit, kita harus ambil 3 time frame untuk patokan. Paling sedikit itu. Kenapa? Karena dengan membandingkan 3 time frame, kita jadi tahu arah market yang mau kita ambil apa, buy atau sell. Contoh, ini kita padukan dengan garis stokastiknya. Dengan garis stokastik tadi. Nah, untuk tadi saya kelupaan di awal. Jadi yang tadi baru buka-buka akun demo ini kan apa yang baru install ini, belum ada akun real kan? Ini masih akun demo berarti ya. Nah, akun demo itu biasa dikasih modalnya 110 US. Hanya kali kita ini 1M. Tapi uang demo. Tapi bisa dipakai betul-betul. Nah, itu marketnya mungkin belum market emas. Emas tadi apa kuningnya? XAU BSD. Mau kita tambahkan. Ya, kita lihat di sini. Ini belum tentu market emas. Untuk menandakan itu market emas atau bukan, lihat di pojok kiri. Tulisannya apa? Euro, USD. Euro, berarti masih market Euro. Kita mau tambahkan emas, XAU USD. Maka klik yang paling bawah. Yang paling bawah, ikon yang kiri paling bawah. Kiri paling bawah, ada nampak seperti ini? Sudah? Terus di atas ada tanda tambah. Atas ada tanda tambah. Pilih metal. Metal, sudah? Sudah. Cari XAU USD. XAU USD metal. XAU USD klik. Begitu diklik hilang dia. Begitu diklik XAU USD hilang. Sudah? Balik. Back. Sudah? Mana dia? Paling bawah. Cari paling bawah. Ada tulisan XAU USD? Klik. Pilih chart. Chart. Grafik. Maka yang muncul adalah grafik XAU USD ditandai dengan pojok kiri atas tulisan XAU USD. Pastikan yang kita lihat adalah grafik untuk XAU USD. Kelihatannya semua sama, Pak. Grafik emas begini, grafik mata uang begini. Jadi jangan sampai salah. Lihat pojok kiri atas. Sudah? Kalau itu bukan XAU USD, gantinya itu adalah bank dolar, ya kan? Pilih itu, pilih tulisan XAU USD. Kalau bukan XAU USD grafiknya, ya, pilih chartnya XAU USD. Maka pastikan ya kita buka adalah grafik XAU USD. Nah, ini standarnya begini, Pak. Nah, grafik standarnya besarnya ya. Oke, okay? Standarnya ukurannya segini ya. Jadi dibesarin. Standar segini. Jadi yang kecil kan? Enggak kan? Oke. Nah, jadi yang kita lihat adalah patokan.
coba cek N30, buka paketnya, klik N30 untuk emas. Ya, emas ini kata misalnya lihat. Nanti emas bilang naik, kalian bilang turun, kan? N35. Nah, jadi cara menganalisa begini. Patokan kita tadi yang kita mau pilih yang daily kan. Daily patokan waktunya apa? N30 H1 sama H4 kan. Nah, sekarang coba buka M30 emas. M30 emas. Arah stokastiknya yang garis warna hijau, naikkah turunkah? Ujungnya lihat arahnya kemana? Turun. Hah? Turun. Kalau turun saya gambarkan begini. Perhatikan. Kalau turun saya gambarkan begini. Sudah? Sekarang buka lagi H1. M30 ke lantai ya. Hah? Ya, landai. Ya, pokoknya naik mau dari mana? Mau landai dia mau arah ke mana? Kita bagian ini. H1. H1, naik kan turun kan? Turun. Turun. Terus begini. Nah, cek lagi H4. Arahnya naik kan turun kan? Turun. Turun. Coba perhatikan. Turun. Saya gambar lagi. Perhatikan kembali. H30 turun. H1 turun, H4 turun. Berarti kita ambil posisi sell. Tiga arah mengatakan, tiga trend frame mengatakan arah yang sama semuanya turun. Berarti itu sell kuat. Sell kuat. Bahasa kita adalah strong sell. Sudah? Tiga arah mengatakan turun. Strong sell. Strong sell. Nanti ada kejadian begini, Pak. M30 naik, H1 turun, H4 turun. Ini apa? Kenapa? Karena dua arah katakan turun. Jadi udah paham kan kenapa kita harus ambil minimal 3? Iya. Udah paham kan? Dan dua arah mengatakan turun berarti ini sell biasa. Arah satu masih naik. Nah. Nanti M30 bilang naik, H1 bilang naik, H4 bilang naik. Ini apa? Baik. Tiga arah mengatakan naik, berarti? Serempat. Serempat. M30 bilang turun, H1 bilang naik, H4 bilang naik. Ambil apa? Naik. Baik. Baik. Kenapa? Karena duanya naik. Dua time frame mengatakan arah naik. Ini bahasa yang gitu. Nanti ini baik. Baik biasa. Nah, nanti ada begini, Pak. M30 naik. H1 sudah jelas. H4 turun. Berapa? Tunggu. Hah? Berarti kita tidak ada mengambil posisi. Oh. Nah sekarang coba perhatikan 4 kasus ini. Keren. Betul. Hah? Betul. Lebih penting perhatikan dulu biar ngerti. Di foto juga ngerti berapa. Ya kan? Coba perhatikan. 3 temperature bilang turun dengan strong sell. 3 temperature bilang naik strong buy. 2 temperature bilang turun sell. Dua yang bilang naik, buy. Apa bedanya? Strong sell dengan sell biasa. Strong naik dengan buy biasa, apa bedanya? Bedanya adalah dalam kita mengambil keuntungannya, Pak. Kalau strong sell, sell biasa atau buy biasa, ambil profit cukup 1-2 poin aja. Ambil profitnya cukup 1-2 poin aja. Dan rata-rata ini pasti gerak. Karena pergerakannya sementara. Tapi kalau dia strong sell atau strong buy, ini profit bisa diambil lebih banyak, mencapai 4-5 poin.
ketiga mengkonfirmasi arah yang sama. Contoh, strong set. Habis yang 30 selesai, turun. Maka lanjut dengan tekanan di H1, turun juga. Selesai H1, lanjut tekanan H4, turun juga. Berarti lebih panjang turunnya, Pak. Karena dia lebih panjang, kalau bisa diambil lebih banyak. Jadi, perhitungan 4-5 poin ini udah pasti kena. Kalau mau sabar, tunggu aja lagi. Pasti bisa lebih banyak. Nah, dalam perjalanannya nanti, stokastik, setelah N30 turun, maka dia akan lanjut ke H1 turun. Sebelum H4 turun, N30 naik dulu. Jadi begitu N30 naik, kalau kita masih berharap tekanan turun jadi H4, jangan cepat-cepat ditutup. Karena pasti market namanya ada koreksi. Setelah dia turun, naik dulu ya sedikit. Kalau masih ada tekanan H1, dia akan turun lagi lebih dalam. Setelah H1 selesai, ada tekanan di H4. Sebelum H4 turun, dia naik lagi dia sedikit. Setelah itu baru dia meluncur lagi dulu. Karena tekanan H4. Jadi jangan cepat-cepat ditutup dulu. Tapi kalau mau sabar, kalau gak sabar, ya ambil aja seberapa yang kita cukup. Jadi sudah tahu kan? Alasan kita ngebuy atau nge-sell apa? Jadi bukan seperti tadi, tebak-tebakan. Ya apa nih? Kalau kira-kira mulai buy lah. Begitu buy apa tuh? Bukan yang naik, turun. Begitu turun, buy lagi atau naik. Itu kan semua tebak-tebakan. Ujung-ujungnya apa? Bye-bye. Habis duitnya. Iya gak? Iya. Begitu kita lah, wah ini kayaknya mau turun. Sell lah. Buy-nya naik. Naik. Lama gini-gini, wah udah tinggi nih, kayaknya bisa selling. Sell lagi lah, bukan ya, turun, naik lagi. Naik apa? Selesai. Ya kan? Jadi, semua analisa itu berdasarkan hitung-hitungan dan juga indikator. Di trading, itu adalah data, bukan judi. Kalau kita bertransaksi dengan menggunakan hitungan dan analisa seperti ini, maka kita benar-benar berdagang. Ya, kalau nggak ada hitungan seperti ini, nggak ada analisa seperti ini, jelas itu haram. Oke? Okay? Ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah trading itu haram, ada yang bilang, malum ini. Karena dia nggak ngerti kan, kalau orang nggak ngerti apa kita lakukan. Ya. Maka itu bawa dia kemari, kerja sama-sama seperti ini. Ya? Oke. Okay. Jadi udah tahu kan? Ya. Nah, balik lagi. Lihat N30, arahnya kemana? Yang 1000 apa yang 500?
sering. Aku training mandiri. Iya. Yang ini real. Iya, ini training mandiri. Iya. Jadi kopi training. Iya. Nah, ini Bapak jangan pakai 500. Bapak pakai 0,01. Tanya dulu Pak, yang pakai akun real siapa aja Pak? Yang pakai akun real siapa? Salah-salah ya. Ya, jangan ikutin ini satu. Belum, belum. Demo ini. Baik, ya. Tadi bukan. Bapak tekan save. Demo kan ikut ini. Oh iya, udah. Nah, baru cukup. Karena lotnya jangan ikut satu nanti. Nah, sudah? Jadi yang akun real jangan ikutan pakai satu. Ini cuma untuk demo. Bukan untuk itu. Hah? Ambil lot 1, yang akun real sesuaikan dengan modalnya. Kalau modalnya 500 pakai 0,01 aja. Akun real pakai demo demo. Sudah? Belum. Jangan lupa. Nah, begitu kita sudah entry, maka nanti kita lihat angkanya minus. Demo. Ya, warna merah. Kalau warna merah, ya warna merah itu masih namanya floating minus. Kalau sudah biru, ya, tekan agak lama di posisi yang sedang berjalan sini. Pilih tutup posisi. Contoh pak, tekan. Ini demo ya. Pilih tutup demo, posisi. Ya. Stop. Tutup posisi. Yang ini kok bisa biru? Ya, klik aja nggak apa-apa. Stop. Klik. Tutup posisi. Oh gitu. Iya. Langsung terbang. Ya. Stop. Berarti begitu kita apa lambat kalau oh, sudah dia merah lagi. Cepat. Ya malam ini bisa cepat. Dalam tempo yang waktunya sama. Cepat. Ya stop dulu. Yang udah klik tutup posisi stop dulu. Jangan ditekan, saya biar sendiri. Sudah? Yang sudah klik merah. Nah, tekan aja kalau seandainya kita mau tutup posisi, klik mana? Tutup posisi, nah, stop. Sudah nah, iya, kalau hijau. Klik. Oh, ini udah di close. Udah di close. Cepat kali. Saya udah. Kasih modal lagi jangan tuh. Nah, stop lu. Stop. Nah, di bawah ada tulisan tutup dengan rugi kalau masih minus. Enggak mungkin kan lagi rugi kita tutup kan? Tapi kalau sudah profit, warnanya biru, berubah tulisannya tutup dengan untung atau tutup dengan profit. Kalau sudah tulisannya tutup dengan profit dan menurut kita profitnya sudah cukup, klik aja. Kalau sudah biru, kalau masih merah jangan ditutup. Oh iya iya iya. Nah, kalau masih merah jangan ditutup. Masih berjalan ya. Sudah? Tunggu sampai dia biru. Nah, supaya enggak tersentuh dia pula nanti. Balik. Ya. Nah, kita tunggu aja dalam kondisi seperti itu. Nah, ini kalau udah biru, enggak boleh tutup. Klik. Tutup semerah ya. Tutup. Enggak mau tekan lagi. Maka kalau tadi dia sudah profit, kita tutup. Ini profit 16. Kita tutup. Kalau sudah profit, tulisannya tutup dengan profit. Kita close.
kita tekan dia, maka hilanglah posisi tadi, masuk ke dalam kolom history yang ber logo unblock di bawah ini. Oh, ya. Tutup ya. Naruh gitu kan? Ada logo unblock di bawah yang keempat. Dia akan masuk ke situ kalau udah kita tutup. Kalau belum ditutup pasti berjalan, maka dia masih di ikon nomor 3. Entry. Kalau ini udah kita tutup, kita close dengan topi, maka dia hilang. Menambah, namanya kolom history. Maka dia akan menambah saldo. Kalau sudah ditutup dengan untung, kalau ditutup dengan rugi, mengurangi saldo. Cara belum. Kita tambah sekolah nih, ini profit. Ya. Sebelah kiri, kolom SL. Singkatan dari stop. Dan TP, kolom sebelah kanan, itu adalah fasilitas pembatas keuntungan. Jadi kita mau setting berapa poin atau mau berapa dolar, itu bisa disetting di situ. Contoh, kita mau ngambil keuntungan cukup 1 poin. Contoh, cukup 1 poin. Tadi kita ambil posisinya sell. Ya kan? Ada yang demo pakai lotnya 1.00 di XAU USD. Berapa harganya? Iya. Harga kita entry yang ini. Sell kalau ini apa? 0.01 XAU USD at 1821 poin sekian sekian. Ini sell 1.00 berarti dengan lot 1 di XAU USD di 1822. Oke, entry ini, add 18 berapa? Nanti ini di sini. Berapa? 18.22. Harganya mana? Ambil berapa ini profitnya? Pak, coba cek ini di iPhone ini. Harga entry-nya mana waktu dia mau ubah? Mau pakai TP atau SL, ini harga entry mana? Ini harga entry-nya ini. Ini apa kita isi lagi? Berapa ya runningnya? Ya dari 0 18.22 poin. Belum bisa. Ini 18.21 poin kan 2. Itu harga ini. Ini ada 18. Ibu saya udah sisa semua. Ini 18.21 poin. Ini 18.21 poin. Ini 18.20 contoh ya, kalau entry 18.21 ambil 1 poin berarti 18.20. Kalau entry-nya 18.22 berarti 18.21. Ya kan? Komanya disesuaikan masing-masing. Maksudnya yang di take profit ya, tapi sudah? Kalau sudah klik selesai. Ya, 18.22 selesai.
Klik selesai. Sudah? Klik selesai. Ya udah, klik selesai. Ini. Hmm. Selesai di mana? Baru menyelesaikan. Sudah? Sudah? Kalau sudah, kalau kita tekan sekali aja cepat tuh. Iya. Yang pantai yang sudah berjalan. Berarti, coba perhatikan, kita tekan di harga yang sedang berjalan, sekalian ya. TP-nya udah disetting ya? Udah datang ya? Sudah. TP-nya sudah datang. SL-nya belum? SL belum. SL adalah fasilitas pembatas kerugian. Ya. SL, fasilitas pembatas kerugian. Stop loss. Makanya dibilang trading ini adalah bisnis yang sangat kompetitif. Kenapa? Karena dia ada fasilitas pembatas kerugian. Kalau bisnis-bisnis konvensional, ada banyak fasilitas pembatas kerugian. Kalau rugi-rugi aja kan? Iya. Yang sekarang orang lagi jual lembu, kurban. Kena penyakit PMK ya? Mati dulunya. Bangsa SL. Ada SL? Gak ada kan? Mati-mati aja kan? Ada saya lihat tadi pagi itu, ternak. Dia punya 30 ekor, lebih dari 20 mati. Berarti itulah mudah loss. Gak ada fasilitas SL, itu bisnis konvensional. Tapi bisnis trading ada pembatas stop loss, pembatas kerugian. Nah, berapa mau kita pakai? Stop loss itu toleransi masing-masing, Pak. Ya, toleransi masing-masing. Gak bisa saya bilang stop loss itu sekian poin, gak bisa. Toleransi Bapak aja. Bapak sanggup menahan kerugian, kalau seandainya terjadi kerugian. Sanggup berapa poin untuk menahan kerugian tadi? Ada yang bilang saya cukup 10 poin, silakan. Ada yang bilang oh 10 poin jauhkan Pak, saya 5 poin, silakan. Ada yang bilang Pak kalau 10 poin masih dekat Pak, takut saya belum apa-apa kena pulang stop loss ya, belum profit, kena pulang stop loss ya, saya jauhin, jadi dia berapa? Di 20, silakan. Stop loss gak ada hitungannya, gak ada pastinya berapa, toleransi masing-masing aja. 8-8-0-0 ya. Nah, saya sarankan stop loss jangan dekat. Kita jilat dia nanti sama harga yang lagi running, belum profit udah loss keluar. Rugi. Jadi saran saya agak dijauhkan. Yang kira-kira apa aman kira-kira berapa? 10 ke atas. 10 ke atas. Terlalu dekat itu sebagai tenang. Kalau 10 masih inilah ya masih agak jauh. Sehingga kalaupun dia harga berbalik, misalnya kita berharap sell turun. Yang tadi yang naik, kalau agak jauh, ya nggak akan kena keluar. Ada kemungkinan harga bisa turun lagi. Jadi saran saya agak dijauhkan. Contoh, kalau kita ambil stop loss-nya 10 poin, harga entry 1821, jadi berapa? 31, 18, 31 poin yang siap. Ini kalau contoh 10 poin. Ya, nah coba kita masukkan dulu stop loss-nya 10 poin. Tekan lagi agak lama di harga yang sedang berjalan, tekan utamanya. Ya. Agak lama. Ya, dari buka, masukkan stop loss-nya. Enggak. Jadi 10 poin itu turun di atas 1 dolar, naik 1 dolar. Nah, jadi kalau masukkan potensi kerugian yang kita 10 poin, 10 poin. 21 tambah 10 poin berarti 15. Kalau profit tadi 1 poin. Kalau sudah, tekan 2. Ini bukan apa? Sesuai dengan ya, ini. Iya. Jadi 18 ini itu bidinya. Itu apa? Yang stop loss. Stop loss. Intinya apa? Combat 1. Sudah? Nah, kalau sudah, klik ubah. Setelah klik ubah, coba klik ya sekali. Kan? Maka TP sudah diatur, SL sudah diatur. Iya. Sudah? Kalau sudah seperti itu udah aman. Kalau seperti itu udah aman. TP udah kita setting, SL udah kita setting. Mau HP-nya lowbat, mau kita ngantuk, mau tidur dulu, mau kita mau berangkat kerja, selama kita sudah setting seperti itu, udah. Matikan handphone, simpan. Jadi trading nggak perlu 24 jam tengok-tengok terus, enggak. Udah entry, setting, TP sekian, SL sekian, tutup. Udah. Lupakan. Dijilat di bawah. Lupakan. Artinya apa? Kita sudah percayakan harga kita berprofit sekian, stop loss kita batasi dulu sekian. Kalau analisa kita berdasarkan yang tadi H30, H1, H4 yang sudah benar, mudah-mudahan tidak
salah, akurasi dari 70-100% benar. Kalaupun dia berubah karena ada pengaruh berita sehingga indikatornya dibuatnya hancur, ya kita sudah batasi kerugian kita nggak lebih dari 10 poin. Paham sampai di situ? Nah, seperti itulah trading. Ya, jadi kalau ada orang trading bukan trading, bukan trading itu autis. Nggak kemana-mana sih itu gue jawab. Tapi orang kita dengar deh, itu autis. Trading bukan begitu. Trading itu santai. Trading itu aktivitas yang menyenangkan. Gimana nggak menyenangkan? Tiap hari kita bisa dapat duit dari market, dan itu bisa dicairkan. Tapi jangan jadi kita budak market. Tetap tengok. Memang kalau kita tengok 24 jam berubah harga. Seperti yang kita mau, enggak juga. Market bergerak dengan sendirinya. Yang ada psikologis kita rusak. Bentar kita tengok. Rusak psikologis kita. Ya, ditambah SPL-nya lebih kurang. Jadi karena kalau kita sell, maka TP-nya dikurang, SL-nya ditambah. Jadi harga ini balik. Kalau kita buy, berarti harap akan naik. TP kita tambah. Dari harga ini. SL-nya kurangi, karena harga turun. Kalau kita save, berharap harga turun. TP-nya harus dikurangi dari harga itu. SL-nya tambahin kalau harga malah naik. Ya, yang dibalik. Kebanyakan pemula, balik ini. Dia ngebuy, ya kan? Begitu dia buy, TP-nya dikurangi. SL-nya ditambah. Yang terjadi apa? Memang harga naik, kena kuat SL. Loh, minus. Karena harga naik, salah aset TP. Oke? Okay? Ini ingat betul. Nah, cara menekan risiko hingga 99%. Yang pertama kita harus tahu, rasio penggunaan modal dengan uang. Modal sekian berarti hitung dulu dapat kerja berapa. Itu boleh saya pakai. Jangan modal 1000 pakai lot 0,5. Gila. Memang kalau profit banyak, tapi habis itu bos. Ya. Yang kedua, apa yang kedua? Tadi sudah dibahas. Cara menekan risiko hingga 99% ada dua. Udah dipakai tadi. Tadi udah dipakai barusan. Apa? Supaya gak beresiko. Yang kedua apa? Close otomatis. Apa otomatis? Close otomatis. Oh, tuh. Oh, close. Sendirilah yang membatasi resiko kita rugi. Kalau kita nggak pakai stop loss, artinya kita merelakan semua uang kita dimakan market. Market bergerak dengan sendirinya, nggak bisa kita atur. Kalau kita nggak membatasi kerugiannya, maka siap-siap uang kita habis. Ya, jadi selalu gunakan stop loss. Stop loss tidak ada hitungan pastinya. Toleransi masing-masing. Saya sarankan jangan terlalu dekat. Jauhkan sedikit. Tapi kalau sudah pakai stop loss, jangan digeser-geser. Ini kita pakai 5. Kita ngebuy. Ya kan? Bukan naik harganya, malah turun. Kita udah buat 5 poin. Kira-kira mau kena, waduh takut kita mau kena, kita geser lagi. Jadi 10. Ternyata makin turun, waduh takut kena, geser lagi. Sama aja lah pakai stop loss. Kalau kita udah batasi 5, udah cukup 5. Artinya udah segitulah kita rugi. Ya kan? Jadi selalu gunakan ini wajib. Kecuali modal 10.000 pakai lot 0,01 sampai stop loss. Ya kan mungkin kena jauh, ya kan? Tapi kan banyak juga, bagus juga. Yang ketiga, fokus hanya di
itu satu per aja. Satu per aja tuh. Pasal satu. Satu. Di awal tadi pertama sekali ke saya. Silakan pilih komoditi apa aja, tapi cukup satu. Tujuannya apa? Supaya fokus. Setiap market, mau dia mata uang, mau dia emas, mau dia minyak, mau dia kripto, semuanya pergerakan nggak ada yang sama. Tapi ada satu karakteristik dia yang bisa kita baca. Kalau kita fokus hanya di pair itu aja. Contoh emas, kita kredit emas, mau harga setinggi apapun, mau dia sedalam apapun, nanti kalau kita terus di situ kita kredit, setiap hari, setiap hari, setiap hari kita bisa membaca ada kebiasaan-kebiasaan yang kita tahu di emas ini. Kalau dia naik tinggi paling berapa sih? Kalau dia turun dalam paling berapa sih? Kita tahu. Dari mana kita tahu? Karena kita sering fokus sih, kita bisa baca. Jadi semua karakteristik itu ada dalam semua pair. Dan setiap pair berbeda-beda. Bayangkan kalau kita pakai sekali transaksi 5 pair sekaligus atau 3 pair aja. Emas, euro misalnya di mata uang sama di minyak atau di kripto. Ini membuat kita gak fokus. Kesannya semua mau kita makan, seolah kita semua mau kita dapatkan profit. Ya, dapat profit. Ada teorinya mungkin benar, tapi kadang lebih banyak salah. Pernah nonton acara Discovery Channel? Ada macam tutul ngejar perusahaan atau singgah ngejar zebra. Kalau dia kejar 10 ekor di situ, satu pun tak dapat. Tapi kalau dia kejar satu aja kemana lari dia kejar, dapat gak? Itulah trend. Jangan cowok mau transaksi banyak-banyak di banyak pair, itu membuat kita nggak fokus, ya kan? Nanti Pak Muzadi pulang dari sini habis trading emas, ini lagi ada posisi emas ini, rumah Bang Edi. Lagi trading apa Pak? Oh, dia bilang aku lagi trading euro. Banyak profit Pak? Banyak. Enak Pak? Masuk lagi dari euro. Habis dari sini, dia ke rumah Bang Cepat. Turing, lagi trading apa Pak? Poster ini, banyak profit Pak. Masuk lagi jadi poster ini. Cukup juga satu pun tidak ada. Jadi cukup fokus satu. Silakan pilih yang mana, tapi cukup situ aja. Ya kan? Mau di mata uang silakan, tapi cukup itu aja. Mau emas silakan, tapi itu aja. Ya, tapi jadi kalau ada yang banyak-banyak itu tidak sesat. Nah, yang keempat. Jangan buka posisi baru. Kalau posisi lama belum ditutup dengan profit atau loss. Artinya bahasa sederhananya apa? Artinya cukup satu posisi ya. Setiap transaksi satu posisi. Ya kan? Kalau itu belum tertutup, ini sekarang lagi buka. Udah profit belum? Belum. Selama belum profit atau tertutup dengan profit atau loss, karena kita juga pakai stop loss, jangan buka posisi baru. Sekarang posisi sell, belum tertutup, naik, kita berpikir wah ini ya, bisa sell lagi, buka sell lagi. Maka begitu kita buka dua posisi sell, aturan nomor berapa kita lakukan? Berdasarkan pengalaman 12 tahun saya trading,
bahwa setiap kali saya mengalami loss, saya tulis dalam sebuah agenda. Apa alasan saya loss? Saya tulis. Trading lagi, loss lagi, saya tulis lagi. Trading lagi, loss lagi, saya tulis lagi. Terakhir segitu banyaknya alasan saya loss, saya rangkumkan. Ternyata cuma 4 ini aja. Yang saya ulang-ulang, kesalahan yang saya ulang-ulang cuma 4. Ya? Jadi kalau ini nggak kita langgar, cuma 4 aturan ini nggak kita langgar, percaya sama saya, sebulan profit kita bisa dapat 100%. Paling sedikit 50%. Kalau nggak kita langgar. Tapi kalau kita langgar, ayo pilih yang nomor berapa melanggar. 1, 2, 3, 4. Satu aja dilanggar pasti terus. Nah, apalagi 4 dilanggar pasti. Cepat. Pada kenyataannya, mungkin nanti kita akan terbawa nafsu dan emosi. Karena saya bilang tadi, yang mempengaruhi suksesnya.